Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Samarinda bertepatan pada hari ke-13 puasa Ramadan 1443 Hijriah menggelar acara buka puasa bersama dengan menghadirkan seluruh pengurus PAC sekota Samarinda. Selain menggelar acara buka puasa bersama, sebelumnya juga melakukan pembagian ratusan paket takjil kepada pengguna jalan dan juga bagi warga sekitar. Partai yang berlambang Ka'bah ini merupakan salah satu partai legendaris dengan asas Islam yang tentunya selalu memberikan nilai-nilai religius terhadap konstituennya. Melalui bulan yang penuh berkah ini, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 tidak hanya menggelar acara buka puasa bersama dan membagikan paket takjil terhadap warga, namun partai ini juga melakukan kunjungan di beberapa panti asuhan dan kaum du'afah untuk berbagi. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC P3 Kota Samarinda, Sabri, setelah usai melaksanakan buka puasa bersama, ia menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya bisa sampaikan yaitu syukur alhamdulillah kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan izin dan waktu untuk bersilaturahmi kepada pengurus DPC dan pengurus PAC sekota Samarinda sekaligus buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah bersama. Alhamdulillah semua sudah terlaksana dengan baik. Oh, dan tak lupa juga bahwa pembagian takjil. Ya, alhamdulillah yang kita ambil hikmahnya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sore tadi itu menjadi amal ibadah bagi kita dan bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkan takjil. Yang belum, insya Allah selanjutnya kita akan berupaya menemu beliau, membagikan beliau. Kemudian ia juga berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya dilakukan sekali ini saja, namun ia akan kembali menggelar acara yang serupa dengan secara besar-besaran. Dan bahkan tidak hanya berbagi takjil, namun ia berencana untuk membagikan paket sembako terhadap warga yang kurang mampu. Oh, insya Allah Pak, insya Allah. Mungkin bukan tahun ke depan, mungkin sebelum berakhir bulan Ramadan ini kita akan membagikan lagi. Artinya mudah-mudahan bisa lebih ramai daripada yang ini, begitu janjinya. Ya. Nah, itu harapan kan seperti itu. Artinya kita akan selalu berbuat untuk masyarakat yang terbaiklah buat masyarakat. Senada yang disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang P3 Kota Samarinda, Guntur, bahwa kegiatan buka puasa bersama dan berbagi paket takjil adalah merupakan rangkaian untuk melakukan kegiatan tersebut. Memang agenda pada hari ini merupakan rangkaiannya berbagi takjil, buka puasa bersama Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Samarinda bersama struktur majelis-majelis partai dan pimpinan anak cabang di seluruh sekota Samarinda. Jadi ini merupakan rangkaian acara yang sebelumnya sudah dituangkan dalam rapat pengurus harian DPC bahwa minggu kedua dan minggu ketiga bulan puasa Ramadan kita akan berbagi takjil. Dari kantor Dewan Pimpinan Cabang DPC P3 Kota Samarinda, Jumat 15 April 2022, tim GA TV, M. Akbar dan Nugrah melaporkan.